Selamat datang lagi di channel Bobo Bibib. Kali ini kita akan bermain School Party Crime. Oke, ini permainan brutal kita. Kita hari ini akan fokus ya mengumpulkan koin terlebih dahulu ya, sebanyak-banyaknya. Peralatan utama kita adalah senjata. Ini adalah untuk menghajar semua yang mencuri koin kita. Tembak terus. Oh, ini dia pelakunya. Salah satu yang mencuri koin kita. Jangan dikasih lepas. Wah, banyak kan? Oke. Di sini kita akan menunjukkan bagaimana sih caranya bersepeda. Di sini kita ada sepeda ya. Mungkin bagi yang belum tahu nih cara menggunakan sepeda di School Party Craft. Oke, yang pertama kita mendekati sepeda, kemudian kita klik di bagian bodi sepeda. Sip. Oke, udah naik. Dan di sini ada tombol maju, mundur, dan loncat ya. Jadi mari kita praktekkan bagaimana caranya. Oke, jalan terus. Kemudian kita loncat. Sip. Bisa kan, dan mengarahkannya tekan cukup dengan menggeser-geser tangan kita di layarnya, cukup tap-tap layar aja ya, digeser nanti dia akan diarahkan sendiri. Yep, ya dia melangkahin mobil. Oke, di sini kita dapat koin banyak lagi, dan cara keluarnya yaitu dengan cara memencet tombol X di paling pojok kanan atas ya. Itu cara keluar dari sepedanya atau cara melepas sepedanya. Oke, kita lakukan. Sekarang kita ngambil koinnya lagi. Iya, koinnya banyak sekali ternyata saudara-saudara. Jangan lupa berbagi. Kalau kita udah kayak seperti ini, berbagi. Ah, di situ ada satu orang yang mencuri koin kita. Apakah kita kasih hati? Tidak bisa. Kita harus memukul dia dengan tembakan maut. Tidak boleh lepas. Iya. Oh, ternyata ada satu lagi malingnya, saudara-saudara. Kita tembak lagi. Ya. Oke, ups, gitu ya. Dan selanjutnya kita akan mencoba naik sepeda lagi. Kita mencari arena lain. Dekat, tekan, naik. Oke. Ip, sip, ip, wah. Dan kita arahkan lagi ke tempat penginapan ya. Oh, jangan marah brother, kita salah jalan ya, maaf ya. Ini mobilnya bagus-bagus ya, bagus sekali. Wow, ini mobil Amerika ya. Halo brother. Oke, perasaan ini. Oh iya ya, ini kita kok kita jatuh ya. Oh, ini rumah kita yang kemarin. Kita balik lagi dan ternyata kita udah punya BMW ya. Oke, kita parkirkan sepeda dulu. Kita istirahat sejenak. Oke. Masuk rumah, naik. Terus kita langsung ke lantai 2. Kita beristirahat terlebih dahulu. Oke, teman-teman, itu ya tadi bagaimana cara naik sepeda. Oke, sekarang waktunya istirahat. Siang hari jam 20. Woi, malam itu cuy, bukan siang hari. Oke, terima kasih yang belum subscribe, subscribe biar ramai channel ini ya. Sekian dulu, terima kasih dan selamat beraktivitas.